5 buah dan sayur yang bisa dijadikan sebagai jus untuk asam lambung. Yang pertama, jus pisang. Pisang merupakan salah satu buah untuk asam lambung yang baik dikonsumsi. Buah pisang mengandung kalium dan bersifat basa, sehingga bisa menetralkan asam lambung. Namun, pastikan Anda memilih pisang yang sudah matang, karena pisang yang belum atau setengah matang biasanya memiliki rasa asam. Konsumsi makanan asam justru bisa memperburuk gejala asam lambung naik. Yang kedua, jus wortel. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi serat turut membantu meredakan gejala asam lambung naik. Oleh karena itu, Anda dapat mengonsumsi jus wortel ketika gejala asam lambung muncul. Begitu juga dengan kandungan vitamin B6 yang ada di dalam sayuran ini. Vitamin B6 diketahui dapat menetralkan asam lambung. Yang ketiga, jus semangka. Semangka memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga bisa mengencerkan asam di lambung. Sifat basa yang dimiliki buah ini juga efektif dalam menetralkan asam lambung, yang artinya turut berperan dalam meringankan gejala asam lambung naik. Yang keempat, jus bayam. Magnesium merupakan mineral penting yang dapat menetralkan asam lambung. Ini berarti konsumsi makanan yang kaya akan magnesium, seperti jus bayam, cukup disarankan agar keluhan asam lambung naik bisa teratasi. Yang kelima, jus kurma. Konsumsi jus kurma atau sari kurma ketika asam lambung naik dianjurkan karena kandungan zat yang bersifat basa di dalamnya mampu menetralkan asam lambung dan meredakan keluhan yang muncul. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.